Hai teman-teman, jangan lupa like, comment, cek. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat sehat di channel Yinjang Indonesia. Pada video kali ini, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih buat Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat Makassar yang telah memberikan kami buku saku toga terbaru yang ini, yang warna kuning sahabat. Sebelumnya di tahun 2017, Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat Makassar juga telah mencetak buku saku toga warna hijau ini. Jadi segala bentuk video tentang resep herbal yang telah kami upload di channel Yinjang Indonesia referensinya berdasarkan buku saku ini. Tahun 2017 sudah agak mulai tua lusuh, sehat-sehat ya, wajarlah sering dipakai. Nah, ini yang buku saku terbarunya, cetakan 2021, warna kuning, lebih fresh, lebih cerah, lebih segar. Ini ibaratkan buah ini kayak apa ya, kayak pisang masang. Untuk isinya di dalam, saya lihat di sini ada sedikit penambahan. Kita buka dulu yang lama, sama sehat. Lama di sini juga tetap ada pendahuluan, ada petunjuk umum dalam pembuatan ramuan obat herbal, termasuk juga foto-foto jenis tanaman herbal. Bedanya di buku saku terbaru cetakan tahun 2021, di sini telah ditambahkan beberapa resep. Seperti kita ketahui bahwa kita masih berada di masa pandemi. Di sini di bagian resep herbalnya ditambahkan untuk, saya buka dulu ya, untuk di mana ini? Tunggu dulu. Nah, ini sahabat sehat. Tadi tambahkan resep obat herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ini berdasarkan edaran Kementerian Kesehatan tahun 2020 dengan nomor 02.02.42243 tahun 2020, di mana pada tahun kemarin merupakan masa tinggi-tingginya pandemi, sehingga Kementerian Kesehatan mengeluarkan resep untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, di buku saku terbaru inilah BKTM menambahkannya ke dalam sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 resep sehat khusus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nanti di video selanjutnya kita akan coba jelaskan satu persatu. Dan yang menarik juga di sini ada beberapa tambahan juga, seperti di sini sudah ada pemisahan khusus untuk ibu hamil. Sini ramuan khusus ibu hamil setelah melahirkan, perawatan perut, malah ada di sini perawatan perut pasca melahirkan, ada untuk ibu menyusui. Jadi ada ramuan pelancar ASI, bahkan ada ramuan radang atau abses payudara. Jadi lebih komplit ini saya lihat di buku saku toga cetakan 2021. Di bagian pendahulannya juga ada sedikit tambahan
di sini dijelaskan cara meramu, bagaimana standar meramu obat tradisional, juga hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan ramuan tuga. Insya Allah nanti video berikutnya, sahabat siap, kita akan jelaskan satu persatu secara detail isi dari buku saku tersebut. Sebelumnya terima kasih buat sahabat sehat yang telah berkontribusi dengan telah menonton dan subscribe channel kami, sehingga saya angkat dulu ya, hingga channel kami telah mencapai 1700 subscriber. Oke, terima kasih. Kita ketemu di video berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan selama ini, kita share selama ini, bisa bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.